Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat teman-teman semua yang sudah setia nonton channel Sisi Lain Kopi. Beberapa waktu lalu aku sudah ngajak kalian untuk melihat proses panen awal untuk kopi robusta yang ada di Lombok. Nah, kali ini aku sedang berada di rumah petani dan kita akan ngelihat bagaimana hasil kopi-kopi yang sudah kita proses awal panen yang kemarin ya, minggu lalu. Oke, bagaimana selanjutnya? Tonton terus channel Sisi Lain Kopi. Ya, ini di belakang aku, ini kopi-kopi yang kemarin kita jemur dan ini sudah melalui proses cooler. Ini sudah dalam bentuk green bean, ini bisa kalian lihat. Nih, ini bentuk green beans dan ini masuk di grade 1 ya, untuk Robusta grade 1. Ini kita lagi proses packing, kita akan coba sampling bagaimana hasilnya. Kalau untuk sortirnya tadi sudah dilakukan oleh teman-teman petani yang ada di sini. Mungkin untuk jelasnya kita lihat dulu prosesnya. Kita akan coba timbang. Ini kita akan packing 10 kilo per bag seperti ini ya. Ya, ini lagi proses penimbangan. Dan nantinya setelah kita packing seperti ini, kita akan bawa ke kota, kita akan coba roasting, kita akan cupping bagaimana taste yang muncul dari kopi-kopi yang kita proses ini. Mudah-mudahan kualitasnya bagus semua. Oke. Okay. Ya, ini kita proses timbang dulu karena ini kita mau coba ukur pastinya bagaimana untuk density-nya ya ini. Sekalian kita mau coba kalibrasi timbangan gede kita. Ya, itu timbangan gede kita ada di sana. Nih, kalian bisa lihat. Nah, ini timbangan gede kita. Tapi untuk kalibrasi itu kita coba pakai timbangan kecil dulu. Ya, ini kalau kalian lihat cantik banget ya bijinya ini. Keren-keren banget. Ya, ini kita mau coba timbang dulu kopinya. Ini hasilnya berapa kilo untuk kalibrasi. Oh iya, ternyata setelah kita kalibrasi di timbangan kecil, timbangan besarnya udah pas. Tadi timbangan kecilnya 5 kilo, ini timbangan besarnya udah pas juga 5 kilo. Ya, berarti timbangannya udah siap dipakai nimbang, udah kalibrasinya udah oke. Oke, sekarang bisa deh ditimbang yang lain. Ya, ini kita akan timbang semua sekarang untuk kopi-kopinya. Yang ini. Jadi kita mau lihat hasil panen kemarin dari ceri yang kita kumpulkan dan kita proses setelah menjadi green bean, dia menjadi berapa kilo. Kita akan mengukur penyusutannya dulu nih. Ya, seperti biasa di sini aku bareng tim panen kita. Ini ada si Om Galung. Ada Om Pian. Ada itu prosesor kita juga, ada Mbak Ida. Ada Mas Adi. Ini tim-tim kita yang paling solid untuk di kebun. Sekarang kita mau nimbang dulu hasilnya, ini semuanya dapat berapa kilo. Karena untuk panen kita yang selanjutnya, untuk panen raya, kita akan memproses lumayan banyak ya. Mungkin ada sekitar 40-50 ton.
Tapi kita mau lihat dulu jumlah penyusutan dari kopi yang kita proses berapa persen, supaya kita tahu nanti setelah panen raya jumlah cherry yang kita dapat nanti penyusutannya berapa persen. Rata-rata memang di sini untuk kadar airnya sekitar 12,5%. Hah? Baru selesai diuling dan sortir, jadi kedepannya ada toleransi untuk kering sampai 11,5%, 1% toleransi untuk storing. Jadi kadar air yang tetap bagus sampai ke pembeli. Berarti nanti kurang lebih jadi 11,5% ya? 11,5 sampai 11,7 sampai ke tangan buyer. Ya. Jadi, berarti di sini kita tahap pertahankan 12,5%. Nanti ada toleransi, mungkin ada penguapan waktu proses sampai di tangan buyer itu sekitar 11%. 11% sampai 11,5%. Bukan begitu? Ya. Sudah ngecek, Om? Sudah jelas berapa? Jelas sekali. Dan pedang sakti, ini pedang saktinya bisa keluar persen-persennya. Ya kan? Ngitung cuan, Om. Ini cuan semua ini. Iya, ini cuan-cuan. Jadi untuk panen awal ini udah alhamdulillah ya. Kita bisa sampling, kita bisa dapat kopinya lumayan banyak. Jadi mudah-mudahan untuk panen raya ini insya Allah lebih banyak lagi. Pokoknya tetap semangat aja kita nih. Sekarang ya mungkin segitu dulu, ini tadi sudah kita lihat hasil panen awal yang kemarin. Jadi hasil kopinya udah bagus banget. Ini bareng tim-tim coffee hunter kita. Om, coffee hunter kita ini. Jadi setelah kita lihat hasilnya ini bagus banget. Besok kita akan lanjut untuk sampling, untuk cupping. Kita akan coba roasting. Jadi kita akan coba sampling itu per 300 gram lah kurang lebih ya. Baru kita akan cupping, kita akan coba rasanya bagaimana di tiap-tiap level. Rasa apa yang akan keluar dari kopi-kopi yang kita proses ini, itu akan menjadi data log kita nanti ke depan. Mudah-mudahan hasilnya enak dan banyak yang senang. Oke, gitu dulu, nanti kita akan lanjut ke proses roastingnya ya. Ikutin terus.